Hai, hello, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam channel ini untuk lewat malam. Banyak artikel yang saya baca, banyak sekali yang menghentam Tan Sri Muhyiddin Yassin. Wah, setiap sudut diserang, dihentam dan sebagainya. Terutamanya daripada UMNO yang memang terus menerus menghentam Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sehingga saya melihat, pertama sekali ya, sebelum itu saya bukan orang yang suka takjub sangat dengan seseorang. Saya pun bukan juga penyokong tegar kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya pun bukan juga penyokong tegar kepada UMNO, bukan. Bukan juga kepada Pakatan Harapan, bukan. Saya di tengah-tengah. Tapi apa yang saya ingin katakan ialah pada malam ini saya melihat artikel-artikel, kenyataan-kenyataan membuatkan seakan-akan now we see the devil man is Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seakan-akan yang paling jahat sekarang ini Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya menyangkal, okay? Saya melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat lebih kepada berat sebelah. Ramai orang melihat sekarang ini orang jahatnya, the bad man is Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi pernahkah kita terfikir, kenapakah UMNO kalah pada pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu? Ada artikel yang baru saya baca sebentar tadi, sangat bagus daripada utusan Malaysia. Ada satu artikel, dia kata UMNO perlu bersih daripada membersihkan namanya dan sebagainya. Jadi salah satu daripada fakta yang dia sebut yang saya tertarik adalah tentang penyakit. Seperti penyakit, kita mau tahu punca penyakit itu dan punca itu yang perlu diputuskan katanya. Jadi seperti itu juga di dalam UMNO. Kenapa UMNO kalah pada PRU ke-14 yang lalu? Mesti ada sebab musababnya. Dan disebut dalam artikel itu, salah satu yang disebut adalah kemungkinan besar kerana adanya kluster mahkamah terpalit dengan rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi ada juga artikel-artikel dan ada juga kenyataan-kenyataan yang lebih memihak kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang saya pun agak setuju dengan itu, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin kemungkinan besar, saya pun tidak pasti, kemungkinan besar dibenci oleh beberapa orang besar ini kerana mungkin dia tidak mau terlibat, tidak mau menyebelahi orang-orang yang sudah terpalit dengan rasuah ini, dengan salah guna kuasa ini, dengan kluster mahkamah ini. Jadi mungkin kerana itu maka mereka pun mungkin panas dan menarik, menarik itu, menarik ini, tarik-tariklah. Okay, so saya bukan nak backing Tan Sri Muhyiddin Yassin, tidak, bukan juga backing, tapi saya mau juga supaya ada keadilan, ada ketelusan di dalam kita berpikir. Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya saya lihat orangnya baik. Tan Sri Muhyiddin Yassin memang terbukti dekat dengan hati rakyat, membantu rakyat. Kita tidak dapat nafikan bantuan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui bantuan prihatin nasional, inisiatif-inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat ketika COVID-19 ini. Dan tidak dapat dinafikan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga bekerja keras, sangat-sangat kelihatan bekerja keras untuk menghidupkan semula ekonomi negara Malaysia ini. Cuma saja mungkin, mungkin seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri yang dulu, yaitu si Tun Mahathir, katanya jangan bekerja sama dengan UMNO. Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin waktu itu belum faham apa maksud daripada Tun Mahathir.
Sekarang mungkin inilah, mungkin saja saya hanya memetik kata-kata daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, katanya jangan, nah nanti kena balik, mungkin inilah ini. Okey, so apapun, semua rakyat Malaysia, saya harap kita sama-sama berfikir secara rasional, kita berfikir secara logik, kita berfikir secara betul, telus dan bukan ikut naluri. Naluri pula, bukan ikut perasaan, bukan ikut hati yang tidak keruan, tapi fikirlah lebih mendalam, apa sebab musabab, kenapa perkara-perkara ini terjadi. Okey, walau bagaimanapun, bebui mulut cakap pun hilang tetap hilang, hilang majoriti tetap dah hilang majoriti. So persoalannya sekarang hilang majoriti, memang dah hilang majoriti lah. Jadi kemungkinan besar Tan Sri Muhyiddin Yassin akan berdepan dengan suasana situasi yang lebih mencabar selepas ini, terutamanya selepas proklamasi darurat daripada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ini selesai. Jadi telah dijanjikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa bahawa pilihan raya akan dilakukan sejurus, secepat mungkin selepas itu pilihan raya, selepas itu darurat ditamatkan. Okey, dan satu lagi artikel yang saya baca yang menarik perhatian saya ialah kata artikel itu, antara isi artikel itu adalah walaupun sudah dikabarkan 189 bahagian UMNO menolak bersatu, tetapi itu sebenarnya bukan satu batu ukuran, bukan satu ukuran untuk menunjukkan bahawa UMNO confirm menang pada PRU yang akan datang. Tidak, belum, tidak pasti. Kecuali UMNO dapat menarik semula hati rakyat, dapat semula memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa UMNO sudah bersih dan berubah. Sebab mau tidak mau UMNO kena terima bahawa UMNO sudah terpalit dengan kes-kes mahkamah, kes-kes pemimpin-pemimpin besar. Ini bukan pemimpin kecil, bukan hanya sekadar EJK-EJK bahagian, bukan. Tapi ini presiden UMNO-nya, bekas Perdana Menteri dari UMNO-nya, semuanya sudah terpalit. Dan paling teruk sekarang, Datuk Seri Najib Tun Razak sudah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara, 210 juta denda. Okey. Ramai orang cakap ini fitnah. Fitnah tak fitnah kah apakah, yang penting sudah dijatuhkan oleh mahkamah. Apapun itu baru round pertama. Round kedua ialah selepas rayuan daripada mereka. Dan ingat ada lagi banyak lagi kes-kes mahkamah daripada UMNO ini yang masih berjalan. Bung Mokhtar masih berjalan, ramai lagi. Tengku Adnan Kunan pun sudah dijatuhkan hukuman. Mau tidak mau kena terimalah kenyataan bahwa UMNO ini memang sudah terpalit dengan banyak sekali masalah kes kluster mahkamah. Boleh buat, terima sajalah. Jadi saya berharap semoga UMNO dapat berusaha untuk membersihkan namanya, dan sekali lagi kita berfikirlah secara rasional, berfikir, dan kita kena berfikir secara adil. Okay? So itu saja daripada saya. Selamat malam. Kita jumpa lagi. Bye-bye.